Halo guys, balik lagi sama gue Noval, YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang agak serius nih, dimana kita bakal menjawab banyak pertanyaan. Min, apakah buruan udah selesai? Bang, apakah buruan sudah selesai? Nah, di dalam video ini kita bakal bahas melalui data dan bukan asal tebak-tebakan. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Oke, langsung aja guys. Jadi beberapa hari yang lalu kita baru aja bikin artikel yang menunjukkan bahwa sebenarnya bull run tuh belum selesai, tapi sekarang lagi ada di fase koreksi. Dimana dalam bull run pun walaupun emang trennya naik dalam jangka panjang, tapi sebenarnya dalam bull run itu juga tetap ada koreksi seperti yang terjadi sekarang dan beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi buat yang belum tahu bull run itu adalah sebuah siklus dimana harga mayoritas kripto itu naik. Dan itu tuh biasanya terjadi dalam siklus 4 tahun sekali, dimana 4 tahun sekali siklus tersebut adalah siklus halving. Nah, buat yang belum tahu halving, sabi banget nih baca artikel kita namanya apa itu Bitcoin halving. Nah, jadi buat yang belum tahu, gue jelasin singkat aja. Bitcoin halving itu adalah peristiwa dimana setiap 4 tahun sekali reward atau imbalan untuk miners itu berkurang setengah dari sebelumnya. Jadi dengan berkurangnya reward oleh miner ini, supply Bitcoin yang beredar itu semakin sedikit karena hasil penambangan Bitcoin tuh menjadi berkurang, yang membuat jumlahnya lebih sedikit dan lebih terbatas lah intinya. Nah, jadi karena jumlahnya semakin terbatas, rata-rata orang pada pengen punya duluan sebelum Bitcoin menjadi semakin langka, karena selama kelamaan akan terus berkurang imbalan untuk minersnya. Nah, makanya setiap siklusnya tuh biasanya gini, abis terjadi halving, terus berikutnya tuh terjadi bull run. Nah, abis terjadi bull run, tahun berikutnya tuh terjadi bear market atau mayoritas kripto turun dan stagnan. Nah, terus satu tahun kemudiannya setelah bear market, biasanya tuh market mulai recover lagi, tapi naiknya secara perlahan-lahan, gak secepat waktu bull run. Nah, makanya dibilang siklusnya 4 tahun sekali, karena pas 4 tahun sekali, pertama tuh terjadi halving, kedua terjadi bull run, ketiga terjadi bear market, dan biasanya tahun keempat tuh mulai recover pelan-pelan. Nah, jadi pertanyaan utamanya, bang, apakah sekarang sebenarnya bull run udah selesai? Nah, untuk jawab pertanyaan ini kita bisa jawab pakai data, dimana kita udah nulis di artikel ini melalui data-data yang tersedia di beberapa data provider. Nah, yang pertama kita tuh ngambil datanya dari Glassnode, karena Glassnode itu adalah salah satu perusahaan riset di dunia kripto yang cukup lengkap, institusi riset lah kasarnya. Jadi dia tuh datanya benar-benar on-chain atau dari blockchain, jadinya relatif tepat untuk melihat pergerakan pasar saat ini. Tahan gue kenapa gerak-gerak ya, maaf ya guys. Nah, lanjut. Jadi data pertama adalah kita bakal ngeliat yang namanya realized cap hodl waves. Jadi ini adalah sebuah data yang intinya menghitung jumlah Bitcoin yang masih ada di wallet setelah terjadinya transaksi. Jadi unspent transaction output namanya itu. Nah, itu data unspent transaction output itu dirata-ratakan dengan dengan umur dari Bitcoin itu yang ada di wallet yang masih belum dibeli atau dijual. Yang masih belum dijual. Jadi intinya data ini adalah sebuah data yang menunjukkan rata-rata antara jumlah Bitcoin yang belum dijual setelah melakukan transaksi penjualan dirata-ratakan dengan umurnya dari Bitcoin yang ada di wallet tersebut. Nah, gitu intinya. Jadi intinya data ini tuh menunjukkan jumlah orang-orang yang hodl lah kasarnya. Jadi jumlah Bitcoin yang ada di wallet tuh bisa menandakan apakah sekarang siklusnya lagi masih bull run atau enggak. Nah, jadi kalau melihat data-data sebelumnya, sekarang tuh kita berada di kondisi saat ini nih, di kotak terakhir ketiga. Jadi kalau melihat pada bull run 2013, bull run 2017, dan waktu Bitcoin ngetrend di awal 2011, bisa dilihat tuh emang siklus ini tuh bakal terus terjadi, di mana ada terjadi apresiasi yang tinggi, terus nanti turun, koreksi biasanya bersama harganya. Jadi yang hodl tuh naik terus total turun, yang naik terus turun. Nah, ini tuh pada 2011 terjadi hal yang sama, dimana siklus pertama tuh ada koreksi juga, siklus kedua tambah tinggi harganya, terus koreksi lagi, terus peaknya ada di siklus ketiga di mepet-mepet akhir 2011. Pun sama di 2013 juga kayak gitu, dimana ada siklus pertama, terus peaknya tambah tinggi, terus turun lagi, terus ada peaknya kedua tuh, peaknya ketiga tuh lebih tinggi lagi. Nah, terus kalau ngelihat 2000
17 hal yang sama juga terjadi, di mana ada peak yang berbeda nih, di mana kondisinya pertama di sini mulainya abis halving, terus dia naik, terus dia peak lagi di sini, ada 3 peak juga sih dia abis halving. Jadi dia ada peak di sini, terus turun, peak lagi, terus turun, terus harga tertingginya ada di sini di sekitar 20.000, di mana itu adalah kondisi pucuknya buran 2017 lah. Nah, ini bisa dilihat biasanya tuh emang ada siklus 3 gini lah, nih kasarnya 3 gini. Nah, jadi mayoritas orang tuh ngelihatnya peaknya tuh sebenarnya kalau di 2017 di kotak satu ini, terus di sini, terus di sini. Nah, jadi sekarang tuh kondisinya lagi sama, di mana kita ada di peak pertama di 2021 ini, di mana kalau ngelihat dari tahun 2017 sekarang tuh lagi ada di peak pertama setelah halving, di mana halving terakhir tuh terjadi di 2020. Halving terakhir tuh terjadi di 2016 dan halving sebelumnya juga terjadi di 2012, makanya 2013 dan 2017 tuh terjadi bullrun. Nah, makanya 2021 ini diprediksi akan terjadi bullrun juga. Nah, kalau dari data ini tuh kemungkinan belum selesai lah bullrunnya. Terus kita move ke data berikutnya, di mana kita ngelihat data dari Glassnode yang disediakan oleh Yahoo Finance. Emang Yahoo Finance nih lengkap banget lah kalau data-data buat apa ya, kalau misalnya ada yang dikunci sama Glassnode yang harus bayar mahal, bisa lihat di Yahoo Finance juga. Nah, jadi data berikutnya adalah ngelihat Bitcoin yang jumlah supply-nya tuh lagi dalam kondisi profit dari masa dia membeli. Jadi intinya sekarang tuh kondisi Bitcoin yang lagi untung tuh ada di mana. Nah, sekarang tuh datanya ada di sekitar 70% di garis supportnya lah kasarnya pas buran terjadi. Jadi selama di 70% Bitcoin yang masih dalam kondisi supply itu tuh masih relatif aman lah, karena dalam bull run sebelumnya nih 2013, 2017 pun juga saat bull run terjadi biasanya tuh supply Bitcoin yang lagi dalam profit ya turunnya ke 70% doang, habis itu dia naik lagi walaupun ada sedikit wake lah kasarnya ini ke 60 sampai hampir 50%. Tapi biasanya kalau udah ngelewati 50% tuh biasanya bull run-nya udah habis. Tapi bisa dilihat nih di 2013 naik, 2017, 2016 ke 2017 tuh naik juga. Terus sekarang kondisi yang sama nih terjadi, di mana udah mulai nyentuh di batas bawahnya sini, dan sekarang juga ada di lagi berada di daerah sini 2021. Kita di sekarang lagi ada di supportnya. Makanya kalau misalnya abis itu naik, kemungkinan besar Juli Agustus tuh bisa jadi masa-masa yang baik lah untuk pasar kripto, di mana buran bisa mulai lagi. Nah, jadi perlu diingat terakhir kondisi ini terjadi di 2020 tuh ada konsolidasi yang cukup panjang di konsolidasi atau sideways yang cukup panjang di Mei 2020 sampai Juli 2020, di mana Agustus 2020 itu Bitcoin naiknya gila banget jujur pas di abis apa adanya penanganan corona lah kasarnya. Nah, jadi kalau misalnya bercermin pada data ini, kemungkinan abis Juli bisa jadi bull run mulai lagi. Tapi balik lagi, ini kita ngomong berdasarkan data aja, bukan asal tebak-tebakan. Nah, terus data ketiga kita bisa lihat indikator market value to realized value ratio. Jadi ini rasio yang memperlihatkan nilai Bitcoin berdasarkan nilai yang seharusnya dan nilai yang terjadi saat ini. Jadi market value tuh nilai yang seharusnya dan realized value tuh nilai yang terjadi saat ini. Nah, jadi intinya sekarang tuh MVRV ini rasionya tuh lagi ada di 1,72, sekitar 1,72 lah datanya. Jadi terakhir kali rasio ini ada di berada di angka saat ini itu tuh adalah saat-saat dimana buran baru akan mulai terjadi. Nah, ini bisa dilihat di 2013 dia abis peak sempat jatuh ke sini dulu sebelum peak lebih tinggi lagi. Sebelum naik dia jatuh terus mencapai peak lebih tinggi lagi. Jadi kalau peak itu titik tertinggi lah kasarnya. Nah, terus di 2017 ini juga daerah support di 1,72 ini tuh kena dua kali. Jadi kemungkinan di 2021 nih udah kena sekali dan sekarang lagi kena lagi. Jadi kemungkinan kalau abis kena lagi bisa harganya bisa naik lagi. Ini bisa dilihat ini rasionya yang garis kuning, terus ini harga Bitcoin yang garis abu-abu. Jadi pas abis dia kena dua kali ini di sini harganya naik banget. Nah, ini kalau misalnya kita kena dua kali lagi kemungkinan peaknya juga bisa lebih tinggi lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Terus apa nas? Bentar.
Sorry ya guys, gue keringetan nggak pakai kipas biar nggak berisik, nggak pakai AC soalnya masih siang. Kita ramah lingkungan orangnya. Lanjut, data berikutnya adalah kita ngelihat sama seperti indikator pertama sebenarnya supply and profit, tapi ini yang udah direalisasikan. Jadi kalau yang ini tuh masih floating, yang ini tuh udah dijual atau udah dibeli. Jadi ini tuh adalah data realized profit atau loss ratio. Jadi rasio antara Bitcoin yang abis dicairin untuk posisi untung, yang udah dicairin atau dijual dalam posisi keuntungan, dan yang dijual dalam posisi kerugian. Nah, bisa dilihat bahwa saat ini tuh ada di support juga, di mana data ini tuh biasanya menunjukkan kalau support ini tuh kena dua kali sebelum terjadi peak bull run. Nah, ini bisa dilihat di sini juga udah kita tulis. Sekarang tuh ada di sekitar angka 0,6. Nah, ini angka 0,6 di sini nih, guys. Di bawah 1 dikit aja dikit. Nah, di sini nih. Nah, jadi biasanya kalau support ini udah dilewati, ini tuh bisa dilihat di bulan-bulan sebelumnya 2013-2017 abis daerah ini kena tuh harganya naik cukup signifikan nih, bisa dilihat dia kena dua kali, ini kondisinya di sini, terus dia harganya peak di 2013, terus ini di 2016 ke 2017 terjadi dua kali sentuhan, terus dia naik ke sini di akhir 2017. Nah, terus di 2021 sekarang udah kena sekali di awal-awal 2020 Desember kalau nggak salah, dan sekarang udah kena lagi nih. Jadi kemungkinan kalau misalnya dia bisa pulih, harga Bitcoin bisa naik dengan peak yang lebih tinggi. Ini bisa dilihat harganya juga peaknya selalu tinggi. Balik lagi yang kuning tuh rasionya atau datanya, yang abu-abu tuh harganya, harga Bitcoin. Nah, terus sekarang ada data tambahan nih yang nggak terlihat di artikel, gue baru nemu lagi nih. Jadi saat ini tuh baru aja dipublikasi oleh Glassnode juga, di mana data supply stablecoin. Stablecoin itu adalah US dollar lah kasarnya, yang koin-koin yang mencerminkan nilai fiat untuk membeli kripto. Nah, jadi itu stablecoin tuh sekarang supply-nya lagi mulai stablecoin supply-nya mulai naik lagi yang masuk ke exchange. Nah, jadi kalau misalnya ada stablecoin yang masuk ke exchange, biasanya menandakan akan ada orang-orang yang pengen beli. Jadi intinya itu tuh inflow dari wallet ke exchange itu, kalau stablecoin itu tandanya positif. Tapi kalau inflow kripto dari wallet ke exchange itu biasanya orang-orang mau jual kripto. Tapi kalau misalnya inflow dari wallet ke exchange melalui stablecoin itu bertanda bahwa orang-orang pada mau beli kripto. Nah, ini bisa dilihat inflownya mulai naik lagi. Jadi biasanya kalau ini indikator ini mulai naik lagi, itu pertanda bahwa orang-orang pada mulai beli Bitcoin lagi. Jadi bisa dilihat ini pada bulan sebelumnya pun, pada 2020 ini juga daerah ini tuh sempat kena, dan harganya di 2020, di awal 2021 ini naik. Nah, kemungkinan kalau hal ini terjadi lagi, kayak gini lagi, bisa jadi harganya lebih tinggi dari peak 2021 yang di awal-awal, di Februari atau Maret. Nah, terus buat ngasih cerminan lagi nih guys, kalau saat ini kan kalian tahu bahwa food tuh lagi banyak banget beredar, banyak yang bilang bahwa miner-miner tuh didepak lah dari Cina, dan Cina itu menguasai sekitar 60% dari pangsa pasar penambangan Bitcoin. Nah, kabar baiknya pas Cina dilarang, sekarang tuh ini melalui data over the counter dash balance, intinya tuh dia pengen ngasih lihat kalau miner tuh udah mulai tersebar lagi distribusinya. Jadi distribusi tuh yang dimaksud adalah persebaran minernya tuh nggak terpusat di satu daerah doang. Dan sekarang tuh dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dalam distribusi pangsa pasar penambangan, karena miner dari Cina ada beberapa yang pindah ke Amerika atau Maryland, terus ada juga yang pindah ke Kazakhstan kan. Kalau ngeliat berita-beritanya kita juga udah tulis. Jadi kemungkinan ini juga jadi sentimen positif sebenarnya food ini, karena bikin Bitcoin lebih terdesentralisasi secara nyata. Karena ya jadinya yang nambang nggak di Cina doang, udah mulai nyebar. Nah, terus intinya kalau data-data itu belum meyakinkan, kita punya dua model regresi time series yang intinya tuh terkenal banget di dunia kripto dan biasanya memprediksi Bitcoin dengan benar. Jadi kalau misalnya Bitcoin naik, ya as you know, rata-rata kalau misalnya Bitcoin naik, ya pasti mayoritas kripto lainnya juga naik, karena sekarang ada yang namanya itu Bitcoin dominance. Jadi intinya Bitcoin dominance itu memperlihatkan data
jumlah dana yang ada di pasar kripto yang ada di Bitcoin dibandingkan altcoins lainnya. Jadi semakin besar dominance-nya berarti biasanya semakin besar kemungkinan altcoins ngikutin Bitcoin. Jadi kenapa ada data itu? Karena mayoritas orang sekarang kalau ngomongin kripto taunya pasti Bitcoin duluan, makanya Bitcoin lebih terkenal dari yang lainnya. Dan juga Bitcoin menjadi salah satu kripto yang pertama, makanya dijadikan acuan sampai saat ini. Karena kapitalisasi pasarnya juga masih paling gede. Nah, lanjut. Oke, jadi intinya ini adalah stock to flow model. Kalau buat yang belum tahu, jadi stock to flow model ini tuh adalah salah satu model regresi time series, di mana regresi time series itu biasanya memplot prediksi pergerakan selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat bahwa sekarang tuh harga Bitcoin ada di sekitar daerah sini. Jadi di mana biasanya tuh kalau misalnya udah dekat agak, kalau kalian lihat nih ada sedikit belokan tajam. Ini juga ada belokan tajam nih, belokan tajam. Ini tuh garis stock to flow-nya tuh garis regresi time series-nya, ini garis pergerakan sebenarnya. Jadi biasanya tuh kalau ada pergerakan tajam ini tuh udah mulai mendekati peak. Jadi bisa dilihat kalau dari bulan sebelumnya di 2013, 2017 juga pas belokan tajam kayak gini tuh mulai peak. Makanya sekarang kita belum ada di peak bulan. Dan kemungkinan peak bulan baru akan tercapai di sekitar sini nih. Di sekitar Agustus, September, Oktober, November. Nah, bisa dilihat kalau dari stock to flow model biasanya kayak gitu. Nah, ini halving berikutnya bisa dilihat kan di 2020. Halving berikutnya tuh di 2024. Nah, iya benar, 2024. Nah, bisa dilihat nih ada belokan tajam lagi yang kemungkinan pas halving berikutnya juga peaknya akan terjadi di sekitar sini. Makanya ini juga dijadikan salah satu model regresi atau indikator yang cukup tepatlah dalam menentukan siklus bull run dan bear market. Nah, terus kalau misalnya kalian masih belum yakin dengan stock to flow model, bisa lihat yang namanya Bitcoin Rainbow Chart. Jadi Bitcoin Rainbow Chart ini tuh adalah salah satu indikator yang intinya tuh memberikan plot warna yang membantu untuk mengambil keputusan. Jadi kalau di biru ini bisa lihat keterangannya ada di sini. Jadi kalau di biru ini kasarnya lagi murah banget, kalau di merah tuh lagi bubble banget atau ajakan untuk mulai menjual lah karena udah mulai mencapai peaknya. Nah, ini bisa dilihat harga saat ini tuh di 2021 masih relatif ada di daerah murah, still cheap nih. Nah, kalau misalnya udah mulai naik lagi sampai ke sini, itu bisa menjadi pertanda bahwa peaknya udah mulai terjadi nih, sama seperti di 2017 peaknya di sini di daerah maximum bubble territory, dan 2013 juga di sini bahkan ngelewatin. Nah, kemungkinan besar jadi kalau ngeliat chart ini sekarang kita belum ada di peak buran, makanya peaknya tuh masih tinggi banget karena sekarang juga masih di daerah peaknya tuh di Februari Maret kemarin tuh di daerah FOMO, karena kalian pasti ngeliat juga kan banyak orang yang tiba-tiba crypto wet, tiba-tiba jadi influenza crypto, asik influenza. Nah, jadi intinya sekarang tuh kalau misalnya kalian belum percaya melalui prediksi-prediksi orang, kalau ngeliat dari data yang kita barusan bahas yang cukup panjang, bisa dikatakan bahwa sekarang peak buran tuh belum tercapai, yang berarti buran masih dapat berlanjut terus. Nah, terus juga kalau misalnya kita mau ngeliat chartnya, sekarang tuh kabar baiknya emang sekarang masih konsolidasi nih abis kemarin peaknya kan. Nah, ini sekarang kalau menurut gue pribadi, kalau misalnya Bitcoin mau coba naik lebih tinggi, dia harus ngelewatin support di sekitar 40.500 nih. Ini kalau kita ngelihat dari daily time frame-nya, mulai banyak yang ngomong ini tuh mirip seperti week of distribution. Nih, coba kita cari. Nah, ini deh dari Binance. Nah, jadi intinya biasanya tuh abis koreksi dia konsolidasi terus naik. Nah, ini bisa dilihat kalau sekarang kondisinya relatif sama nih, dimana dia habis koreksi cukup dalam, dia bisa jadi kalau misalnya mulai naik dia bisa membentuk pola kayak gini dimana dia bisa naik lebih tinggi. Tapi kalau menurut gue pribadi harus ngelewatin 40.500 buat memulai uptrendnya kembali. Nah, jadi sekarang kabar baiknya udah terbentuk pola descending triangle yang kemungkinan dia habis breakout bakal retest dulu, habis itu naik lebih tinggi kalau misalnya sentimen negatif juga mulai berkurang. Jadi kalau dilihat-lihat sekarang foodnya juga udah mulai abis lah kasarnya. Kalau dari bull run sebelumnya biasanya tuh foodnya Cina, India, terus Turki,
ya pokoknya negara-negara yang tadinya ngadopsi Bitcoin, Turki, Iran, Venezuela, nah itulah. So, biasanya mereka ada sentimen negatif, tapi semuanya tuh udah mulai keluar dan udah mulai jadi positif lagi karena India pun udah mulai menerima Bitcoin, Cina juga foodnya udah selesai, udah diusir minernya. Terus Turki juga sekarang lagi dalam tahap negosiasi. Terus sekarang ada sentimen positif lagi dari El Salvador dan Paraguay katanya pengen ngadopsi Bitcoin. Jadinya ya kalau dari sisi sentimen negatif negara kayaknya udah mulai abis. Makanya kemungkinan besar sekarang masih bergantung pada kebijakan moneter Bank Sentral Amerika atau The Fed. Jadi kalau misalnya dia udah selesai foodnya, kemungkinan udah kehabisan food, media, dan harusnya Bitcoin naik lagi. Tapi itu berdasarkan prediksi. Jadi kalau mau ngomong yang nyata aja, kita dengerin yang kalian dengerinnya yang data-data ini aja. Jangan dengerin omongan gue yang tentang kasarnya konspirasi media lah barusan. Jadi intinya kalau dari teknikal ya, kalau Bitcoin mau naik lebih tinggi harus ngelewatin $40,500. Capek, cukup panjang ya guys omongan kita. Jadi intinya kalau berdasarkan data ya bulan belum selesai, karena balik lagi itu adalah bagian dari siklus halving, dimana ada 4 tahun tadi yang gue ngomong di awal. Dan intinya sekarang ya kalau misalnya kalian khawatir, udah kalau misalnya kalian invest di spot ya hold aja, terus tinggalin atau uninstall aja. Kayak gue pribadi dulu belinya di peak 2017 itu di 17.000 kalau nggak salah, deket-deket nih coba gue kasih lihat deket-deket peaknya terjadi di mana ya. Nah ini dia, gue beli di sekitar sini, gue beli di sekitar sini nih, kocak banget lah. Pokoknya waktu itu gue belum ngerti apa-apa, jadi gue main asal aja karena tertarik sama ya the idea of Bitcoin secara terdesentralisasi. Abis itu ya ambruk, bisa dilihat. Tapi gue pribadi pas ambruk ini, tips yang gue bisa kasih sih ya perdalami tentang dunia kripto aja, karena semakin kalian ngerti kripto pasti kalian semakin lebih pede dalam invest dan semakin percaya. Jadi lama-lama volatilitas tuh nggak berpengaruh banget buat kalian. Dan as you can see, gue beli di sini tapi nggak gue jual sama sekali, malah beli lagi pas udah semakin ngerti, dan sekarang rewardnya bisa di sini. Di sinilah at least harga rata-rata gue ya, di sekitar sinilah. Gak enak kalau diomongin. Jadi intinya dalam bulan ini ada dua hal biar kalian tenang. Tiga deh. Pertama, pastiin dulu itu uang dingin atau uang yang kalian rela rugi. Terus yang kedua, uninstall aja kalau misalnya capek, kalau kalian gak trading juga. Terus yang ketiga, pelajarin lebih dalam tentang dunia kripto, karena sayang banget kalau kalian udah masuk ke sini dan cuma pengen harga naik, pengen ngeliat harga naik turun doang dan gak memahami teknologinya. Karena ini adalah kemungkinan bisa jadi teknologi masa depan, dan kalau kalian belajar tentang ini, kalian gak hanya naik dalam ilmu pengetahuan kalian, tapi value kalian sebagai individu harusnya juga naik lebih tinggi. Makanya sayang banget kalau kalian gak belajar tentang teknologinya. Oke guys, as usual juga kita udah nulis 5 kripto potensial pada pekan ini. Dan kalau misalnya mau baca, sabi banget, ini udah kita tulisin juga ada target-targetnya kalau kalian mau long atau mau short, kalau trading dan kalau investing juga pada minggu ini. Dan ini tuh berdasarkan event-event yang ada yang cukup signifikan pada pekan ini. Tapi balik lagi gak terbatas pada 5 kripto ini ya guys, kalau misalnya lagi pada naik. Ini cuma analisis bantuan aja, bukan rekomendasi atau ajakan untuk trading atau investasi. Oke guys, sekian dari gue. Semoga video ini gak terlalu pusing, karena ini emang gue sengaja pengen bahas biar semuanya tuh dapat gambaran tentang kondisi saat ini. Dan kalau misalnya bingung bisa langsung ngeliat video ini aja tentang apakah bull run udah selesai atau belum. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, aset masa kini kaya masa depan.